Muhammad Harun Rasid. Terima kasih Datuk Sri Speaker. Terima kasih Menteri. Malaysia merupakan antara negara mengalami pembandaran paling pesat di Asia. Penduduk bertambah 71% 2010, 2015 74.8% dan pada tahun 2020 diangkatkan 88%. Jadi soalan saya nak minta Menteri Kesihatan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan apakah peranan kementerian dalam memastikan keselesaan hidup berterusan kepada penduduk untuk mengurangkan status miskin bandar menjelang tahun 2050 dapat direalisasikan. Terima kasih. Ya, sila Yang Amat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertuan. Terima kasih Yang Amat Kota Tinggi yang prihatin mengenai masa depan masalah penduduk bandar menjelang tahun 2050. Yang Amat Tuan Dipertuan, saya nak maklumkan bahawa bagi perancangan kementerian, kita tidak hanya menumpukan mengenai kemiskinan bandar untuk memberikan keselesaan ataupun kesejahteraan hidup rakyat bandar menjelang tahun 2050, tetapi kita sebenarnya telah pun merancang berbagai-bagai aspek di mana KPKT sedang merangka pelan kesejahteraan rakyat bandar ataupun PSRB dengan melihat keperluan dan juga kehendak rakyat bandar secara inklusif dan holistik, merangkumi aspek sosial ekonomi, pembangunan fizikal dan juga kemampanan alam sekitar untuk memastikan rakyat bandar hidup dengan selesa dan sejahtera. Pelaksanaan pelan ini adalah berpaksikan kepada aspirasi untuk mewujudkan kehidupan di bandar yang sejahtera. Pelan ini memberi fokus kepada 8 teras utama. Yang pertama, teras modal insan bandar bersasiah tinggi. Teras yang kedua, ekonomi rakyat bandar yang berdaya tahan. Teras yang ketiga, perumahan bandar yang mampan. Teras yang keempat, pengangkutan bandar yang efisien dan mampu tanggung. Teras yang kelima, kemudahan awam bandar yang mudah, akses, berkualiti dan juga menyeluruh. Teras yang keenam, masyarakat bandar yang harmoni dan selamat. Teras yang ketujuh, persekitaran bandar hijau bersih dan sihat. Dan teras yang ke-8, tabir urus bandar yang baik. Untuk kita mencapai matlamat ini, Tuan Dia Petua, kita telah pun memulakan beberapa program seperti My Beautiful Neighborhood atau My BN untuk kita nak menanamkan semangat kejiranan terhadap masyarakat bandar untuk kita mengatasi masalah sosial dalam bandar. Dalam masa yang sama, kita juga telah melancarkan sistem 3R untuk kita semula telah pun dilaksanakan di peringkat sekolah. Dan dalam masa yang sama, sistem perumahan juga kita merancang untuk masa hadapan supaya tetap taman perumahan ini dia memberikan kemudahan kepada 3 golongan, kepada golongan kanak-kanak seperti contoh. Pasti dia adakan untuk buat nurserynya ada, taskanya ada. Untuk golongan belia, mesti yang dipastikan ada persiapan untuk kemudahan-kemudahan permainan. Dan juga untuk golongan warga emas dan juga AQ juga harus diberikan peluang kerana mereka tinggal dalam bandar ni kadang-kadang mereka dah bersara. Jadi kita tak diberi peluang untuk mereka berinteraksi sama mereka, tentu sukar untuk mereka mereka akan hidup dalam keadaan yang kurang selesa. Jadi dengan kemudahan ini kita harap memberikan kemudahan kepada rakyat bandar yang lebih baik di masa hadapan. Terima kasih. Ya Umat Kota Tinggi. Terima kasih. Menteri sebut tadi menyediakan perumahan yang mencukupi, pembangunan yang mapan serta hijau, meningkatkan keselibungan di antara individu pekerjaan, merangkumi pengangkutan awam yang efisien, kerja dari rumah ada waktu fleksibel dan pembentukan bandar-bandar pintar. Jadi saya nak tanya, apakah perancangan strategik dan holistik kementerian untuk pastikan kesejahteraan penduduk bandar ini mencapai standard yang tinggi di dunia dan seiring dengan negara-negara peneraju? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Memang benar bahawa untuk kita mencapai kehidupan rakyat lebih sejahtera, kita kena juga melihat di peringkat antarabangsa. Membanding negara-negara yang telah maju, yang penduduk bandarnya lebih ramai daripada kita. Kerana itu, saya nak maklumkan dalam Dewan Yang Mulia ini, Malaysia telah pun terpilih. Telah pun terpilih di antara beberapa negara untuk kita menjadi tuan rumah World Urban Forum yang ataupun WUF 9. Yang akan diadakan di Kuala Lumpur pada 7 hingga 13 Februari 2018, iaitu tahun hadapan, dengan tema Cities 2030, Cities Forum Implementing the New Urban Agenda.
di mana dalam forum ini dijangkakan hampir 25,000 orang datang daripada seluruh dunia untuk sama-sama mengambil bahagian untuk kita nak membincangkan berbagai-bagai isu masalah perbandaran di masa hadapan. Dalam masa yang sama, saya ingin maklumkan bahawa negara kita juga telah pun melaksanakan beberapa program di peringkat antarabangsa seperti Sustainable Development Goals, SDG, Conference of the Parties 21, Paris Agreement, dan yang terbaru adalah pelaksanaan dokumen agenda perbandaran baru yang telah diterima pakai oleh kerajaan semasa serangan ketiga Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perumahan dan pembangunan bandar mampan, United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development Habitat 3 di Quito, Ecuador pada 20 Oktober 2016. Artinya dalam kita merancang pembangunan masyarakat bandar di menjelang tahun 2050, kita juga mengambil kira pandangan dan juga apa yang telah diputuskan di peringkat antarabangsa dan kita akan sesuaikan dengan keadaan kita di negara kita. Terima kasih. Yang amat kota baru.